lagi di dim-dim vlog. Ini depan gua udah ada sekarang spakbor custom Vario Racing yang posisinya itu ditaruhnya mendekati ban. Ini penampakannya ini udah gua kasih emblem 150, terus kasih mata kucing, stiker, ya gitu lah. Ini bahannya fiber ya, tuh bahan fiber rapi, mantap pokoknya. Ini lebih jelasnya gua kasih flash tuh. Ini mata kucingnya kalau kena sinar dia nyala ya. Itu bahan fiber. Sekarang kita langsung aja ke motornya untuk tahu cara pemakaiannya, bagaimana pemasangannya. Oke, cekidot. Oke, ini kita udah depan motornya. Ini sekarang ini adalah bracket spakbornya ya, bracket dari bawaan dari spakbor custom ini udah dapat bracket. Jadi dia ngunci di shock di sini, kunci 1 2 1 lagi ini buat di pegangan besinya, ini besi lurus, terus di sininya tuh ngunci ke as. Kebetulan juga ini as gue udah ganti yang stainless. Begitu pun sebaliknya. Nah, ini udah ngunci semua. Dan ini gue ukur pakai penggaris itu sekitar dari ban 5 sentian ya. 5 senti. Juga 5 sentian si besinya ke ban, jadi biar sama rata 5 senti. Dan ini udah lubangnya juga udah di drat, jadi pakai drat 10, baut drat 10 dari spakbornya langsung masuk ke sini, itu udah bisa, udah di drat ya. Tapi lu baiknya sih ditambah mur lagi dari dalam biar lebih kuat. Oke, sekarang kita langsung pasang. Gua lepas ya, jadi kalau lo buka spakbor itu lo harus buka ban dulu, terus buka di sini ada baut sini, pakai kunci T10. Oke, kita lanjut pasang aja bro.
jadi lebih kuat lagi dia. Sisi ya, tampilannya plus oke, racing ya. Oke, mungkin segitu aja tutorial Desta apa ya, pemberitahuan bagi kalian yang mau spakbor custom kayak gini, Vario Racing, lu bisa apa namanya, bisa pesan di gua, nanti gua cantumin WA gua di deskripsi yang bisa pesan order. Jadi sistemnya ini pre-order ya, warna bisa custom, bisa sesuaiin sama motor lo. Oke, mungkin gitu aja video dari gua kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dan share-nya ya. Oke, see you in the next video. Salam Dim Dim Vlog.